Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua amin ya rabbal alamin. Di era digital sekarang ini berbagai macam kegiatan berlangsung Secara digital pula, kata mereka, berbagai sarana komunikasi interaksi di antara masyarakat mengalami kemajuan yang pesat. Interaksi itu muncul dengan ditemukannya berbagai penemuan inovasi-inovasi di antara keberagaman kehidupan kita. Di antaranya, orang mentransfer, orang mengirim uang bisa melalui cara-cara yang dianggap maju untuk zaman sekarang. Ada seorang penanya bertanya bagaimana hukum flip menggunakan jasa transfer ini di dalam masalah jual beli. Maka billahi taufik semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bahwa menggunakan aplikasi ini jika tidak terdapat unsur penipuan, tidak terdapat unsur goror, tidak terdapat kezoliman di dalamnya maka hukum asalnya adalah boleh. Adapun orang mengatakan bahwa flip ini juga menggunakan kode unik dan kode unik ini ternyata bisa dicairkan dalam bentuk uang jika sampai pada batas tertentu maka ini dibolehkan. Oleh karenanya seorang alim di zamannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata wal gharar misalkan kode unik ini masuk dalam gharar sebuah ketidakjelasan dalam transfer mentransfer dalam mengirim uang misalkan melalui akun-akun tertentu maka ini termasuk ghoror ketidakjelasan tapi kata beliau memberikan kaidah wal ghororu idza kana yasiran aw lam yamkun ihtirazu minhu lam yakun mani'an min sihhatil akad bi kathir katsir alladhi yum la yumkinu al ihtirazu minhu dan goror, jika ringan atau sedikit dan tidak mungkin mencegahnya, maka tidak menghalangi keabsahan akad. Berbeda dengan goror yang dominan yang mungkin untuk dicegah, maka hal itu tidak boleh seperti permisalan orang membeli ikan yang masih di dalam kolam, pokoknya ikan di dalam kolam atau membeli burung yang sedang terbang misalkan di pohon-pohon di sebuah kebun binatang misalkan. Maka ini tidak boleh karena ada ketidakjelasan yang jelas. Dan dia orang itu bisa memilih burung langsung dia pilih harganya sekian. Dia bisa memilih tidak ada yang mencegahnya. Tapi semisal dalam transfer kode unik ini misalkan jumlahnya 100.420 rupiah sebagai kode unik. Maka mudah-mudahan ini tidak bermasalah. Dan kami juga telah menanyakan ke beberapa ahli ilmu, guru-guru kami dan mereka membolehkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita muamalah, muamalah yang kita lakukan, hubungan, interaksi khususnya di zaman yang serba canggih, serba modern ini, tetap di dalam koridor syariat dan tidak melanggar batasan-batasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab, Subhana rabbika rabbil amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته